penyakit ini. Sepatutnya dari awal lagi kerajaan mengambil tindakan-tindakan di waktu jumlah pesakit baru tidak pun sampai 2,000. Tetapi sekarang angka ini sudah meningkat kepada 17,000 dan ada yang berpendapat bahawa tak lama lagi akan meningkat kepada 25,000 orang. Sudah tentu kita tidak boleh rawat mereka. Kita tidak boleh ada cukup katil bagi mereka. Sebab itu usaha untuk mengurangkan jumlah pesakit baru ini sepatutnya menjadi tumpuan kerajaan. Tetapi tak banyak yang dicadangkan, melainkan dengan menubuh satu badan yang dianggotai oleh ahli-ahli politik dan membuat laporan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Laporan banyak sudah disampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tiap kali laporan dibuat dan tindakan kuningnya diambil, jumlah pesakit meningkat. Daripada 200, 300 meningkat sampai 17,000 dan akan meningkat lagi. Inilah yang menakutkan rakyat. Sepatutnya kerajaan memberi perhatian kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat. Tetapi ternampak duit yang sebanyak 350 bilion yang dibelanjakan oleh kerajaan, kita tak nampak apa-apa kesan